katanya kamu jago catur. Lawan tuh. Huh, Felip curang. Pasti ada bidak yang kamu pindahkan. Kok aku jadi buntu begini? Eh, Oki. Enak aja nuduh aku curang. Aku kan emang jago catur. Nirmala, besok kan sudah hari raya coklat dan balon. Pak Doble sedang membuat coklatnya. Nah, untuk urusan balon, aku serahkan padamu ya. Baik, Ratu. Aku akan minta bantuan Oki dan Felin. Mereka sedang main di halaman belakang. Terima kasih, Nirmala. Ini harus terus diaduk ini. Padahal aku belum sempat cari cetakan coklat. Wah, 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 wah. Repot, repot. Mana ya? Wah, wah. Mana ini? Pak Doble, perlu bantuan. Ah, Nirmala. Wah, kebetulan. Tolong aduk ini ya. Aku cari cetakan coklat dulu, ya. Paham ya? Tenang saja, Pak Doble. Simsalabim. Sendok pengaduk, coklatnya diaduk terus ya sampai larut. Kalau ada kurcaci yang mau curi coklat, silahkan diberi pelajaran. Oki, Felip, bantu aku memompa balon-balon ya. Nirmala, aku dan Oki lagi berpikir serius nih. Main catur kan sulit. Masa disuruh ngurusin balon? Balon-balonnya kan untuk dibagi-bagi ke para kurcaci. Teman-teman kalian juga, Lip. Masa kamu dan Oki tidak mau bantu? Aku bantu deh, Nirmala. Tapi habis main catur ya. Kalian ini banyak alasannya. Harum coklat. Pasti Pak Doble lagi bikin coklat. Lihat. Aroma coklatnya enyak. Mending coklat satu panci itu aku bawa ke rumahku saja. Blur, blur, blur. Suara apa itu ya? Waduh, waduh, waduh. Ada kucing di dapur. Hus. Belang. Hus, keluar ya. Hus.
Kamu kan udah dikasih makan tadi. Ayo, 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 ayo. Hush. Larutan coklat yang sempurna. Terima kasih bantuannya ya Nirmala. Terima kasih. Sekarang tinggal mencetak coklat. Kurcaci dari Ratu Bidadari, semoga semua berseri-seri. Aduh, aku bosan, Lip. Kita main yang lain saja yuk. Kalau kalah aja, kamu bilangnya bosan. Tapi aku betul-betul bosan. Coba bidak-bidak catur ini bisa bergerak sendiri. Kita tinggal nonton, Lip. Hehe, aku ada ide, Ki. Kita cari Nirmala yuk. Bisa jadi creepy kalau diinjek. Tolong! Tolong! Tim Salabim. Nirmala, syukurlah. Yeah.
Nirmala, bunyi apa itu? Balon-balonku! Astaga, kenapa bisa pecah? Ayo kita lihat Nirmala. Cepat, kalian naik kuda saja. Wah, kalian bertiga kompak sekali. Kalau bekerja sama, pekerjaan memang jadi cepat selesai. Iya, Ratu. Sesama sahabat, kan harus saling membantu bekerja. Semoga acara pesta balon dan coklat besok berjalan lancar ya. Semoga.
aku jadi begini. Sebel. Lagi-lagi gagal bikin kacau pesta istana. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!